Ya, pemirsa, kantor salah satu stasiun televisi berita swasta nasional di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta malam tadi mendapat ancaman bom dari seseorang melalui telepon. Namun setelah dilakukan penyisiran oleh polisi, tidak ditemukan adanya bom ataupun benda yang mencurigakan di area gedung. Tim Gegana dan aparat Polres Jakarta Timur yang melakukan penyisiran selama hampir 2 jam tidak menemukan satupun bom maupun benda mencurigakan lainnya. Akibat adanya ancaman bom ini, aktivitas kantor televisi berita di kawasan industri Pulau Gadung ini sempat terhenti karena seluruh karyawan yang berada di dalam gedung diminta untuk keluar. Setelah situasi dinyatakan aman, aktivitas kantor kembali berjalan seperti biasa. Sebelumnya ancaman bom disampaikan seorang pria melalui telepon yang diterima oleh petugas keamanan. Pria tersebut mengaku sudah menaruh bom di dalam gedung yang langsung direspon dengan melaporkannya ke polisi. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman dari TV One setelah menerima telepon dari seseorang yang menyampaikan tentang ancaman tersebut. Oleh karena itu kami dari Polres kontak kepada Gegana untuk dilakukan penyisiran. Nah, kita lakukan penyisiran tadi dari mulai jam 10:30 sampai jam 1:30. Ini alhamdulillah kita tidak temukan hal-hal yang mencurigakan.